dua-dua kaki saya dah dipotong. Kaki sebelah kiri dipotong pada tahun 2014. 3 tahun kemudian, sebelah kanan pula kena potong. Macam mana kaki sebelah kiri saya dipotong? Tahun 2014, iaitu masa selepas saja banjir besar melanda negeri Kelantan. Semasa saya mencuci rumah, celah jari kaki saya ni dapati luka. Makin lama makin teruk. Makin lama makin teruk, lalu saya terus ke hospital dan dinasihati doktor supaya potong kaki sebelah kiri. Kemudian doktor telah buat potongan di bawah lutut kaki saya ni, iaitu di kapas sini. Diabetes adalah sejenis penyakit yang sangat membimbangkan dan merupakan salah satu musuh utama yang menyebabkan ramai di kalangan rakyat Malaysia memerlukan rawatan dialisis. Diabetes mellitus adalah penyakit kronik disebabkan oleh gangguan di dalam metabolisme glukos dalam badan, di mana ia menyebabkan kelebihan atau tingginya paras glukos di dalam salur darah. Di Malaysia, kadar peratusan penyakit diabetes mellitus ini adalah dalam lingkungan 17.5% penduduk berumur lebih 18 tahun ke atas mengalami atau mengidap diabetes mellitus. Daripada 17.5% ini, anggarannya adalah lebih kurang 3.6% penduduk Malaysia mengidap diabetes mellitus. Daripada anggaran ini, 22% adalah daripada kaum India, 14.6% adalah daripada kaum Melayu, 12% daripada kaum Cina. Pesakit boleh terdiri daripada golongan seawal remaja, kanak-kanak, iaitu diabetes type 1 dan juga diabetes type 2 yang sering kita jumpa di kalangan dewasa dan di kalangan ibu-ibu mengandung yang kita kenali sebagai gestational diabetes mellitus. Lebih kurang 96% diabetes mellitus ini adalah daripada jenis 2 ataupun type 2 diabetes mellitus. Type 1 diabetes mellitus peratusannya kecil saja, iaitu 1/4% adalah jenis 1 atau type 1 diabetes mellitus. Diabetes adalah sejenis penyakit yang kita dapati di kalangan mereka yang mengalami paras glukosa dalam darah yang tinggi. Ini adalah disebabkan oleh paras insulin yang tidak mencukupi untuk mengurangkan ataupun menormalkan paras glukosa pesakit. Insulin adalah hormon dalam badan yang amat diperlukan untuk metabolisme glukos. Insulin dihasilkan dari pankreas yang saya tunjuk di sini. Insulin ini amat diperlukan untuk glukos dimasuk di dalam sel-sel tisu supaya untuk digunakan untuk metabolisme tisu di dalam tisu itu. Penyakit kencing manis adalah disebabkan oleh dua faktor ini, iaitu resisten pada insulin dan kekurangan insulin. So, resisten pada tapak sel sebelum insulin glukos dapat masuk, insulin perlu duduk di tapak itu supaya glukos dapat masuk. Tapi di dalam kes type 2 diabetes, terdapat banyak sangat rintangan di tapak. So, memerlukan insulin yang tinggi untuk overcome rintangan insulin ini. So, disebabkan oleh berterusannya insulin tinggi dan rintangan ini, so di dalam jangka masa yang lama, proses ini menyebabkan timbulnya diabetes mellitus kerana rintangan insulin di tapak. Glukos terdapat masuk dengan sebaik-baiknya, so glukos akan berlebihan di dalam salur darah. Nombor dua, sebab terdapatnya kekurangan yang insulin ini disebabkan oleh rintangan insulin ini juga. Insulin terlalu kurang, so glukos tidak dapat masuk, berlakunya ketinggian glukos dalam salur darah.
Penyakit diabetes boleh menyebabkan pelbagai jenis komplikasi pada mata, buah pinggang dan juga pesakit mudah mendapat jangkitan kuman. Tiga tahun kemudian, kaki sebelah kanan saya pula yang mengalami luka yang tidak pulih sepenuhnya. Pada awalnya lukanya sikit saja, melecuh di hujung kaki saya. Akibat saya pakai selipar, dia geseran selipar. Makin lama makin teruk, makin lama makin teruk. Dan saya ke hospital sekali lagi. Pada hari saya ke hospital tu saya pengsan. Terpaksa masuk ke ICU selama 6 hari. Bila saya sedar, kaki dah tak ada dah. Doktor buat potongan yang ini sampai ke paras paha, paras ini. Penyakit saya tahu dalam tahun 2003 lagi. Tapi masa itu taklah serius sangat. Potong kaki ni bulan 3, bulan 10. Tahun 2017. Sebelum saya potong ni, sebenarnya saya necuh kaki sebenarnya. Saya ingat kau necuh tu, saya ingat kau necuh macam kasut biasa, nepuh gitu ya. Apapun dia ni boleh merak kau siapa kau kena potong. Silapnya, saya jatuh tangga, jadi nampak macam leban-leban sikit lah. Lepas tu saya pergi balik ke klinik swasta, dia cakap, kaki ni dah tak boleh rawat dah, dah show hospital lah. Saya pergi hospital. Jadi pihak hospital pun cakap ni kaki ni memang tak boleh dirawat dah, kena potong. Kalau tak potong, cuman ini boleh merebak sampai buah pinggir ataupun kau jatuh. Selepas potong tu, alhamdulillah saya jadi sihat. Demi semasa, tiap-tiap hari selepas potong kaki tu, memang alhamdulillah sakit tu dia tidak demi tu. Tanda-tanda yang akut adalah kerap kencing. Kencing yang kerap, terutamanya waktu malam, disebabkan glukosa yang tinggi ini. Pada peringkat awalnya, mereka akan menghadapi simptom seperti rasa haus yang amat sangat. Mereka memerlukan minum air dengan jumlah yang banyak dan mereka juga akan sentiasa membuang air kecil pada frekuensi yang tinggi berbanding orang biasa. Pandangan mata yang kabur, mendapat luka, jangkitan kuman yang kerap, dan jika jangkitan kuman, jika terdapat luka, luka pula lambat sembuh. Selain daripada itu, pesakit diabetes boleh menghadapi masalah buta ataupun komplikasi pada mata yang kita panggil diabetic retinopathy, di mana pesakit memerlukan rawatan laser untuk menyembuhkan masalah penglihatan mereka. Tapi kebanyakan penyakit pesakit-pesakit diabetes ini, lebih kurang 48% tidak mengalami tanda-tanda glukos tinggi. So perlunya saringan awal dilakukan untuk kita dapat detect penyakit diabetes ini. Sebab apa? Penyakit diabetes ini juga dikenali sebagai silent killer atau pembunuh senyap. Pengidap ini berjalan tanpa mengetahui dan mereka mengidap diabetes mellitus. Tahukah anda, kencing manis ini adalah satu risiko yang tinggi untuk dapat sakit jantung dan stroke. Komplikasi yang lain untuk kencing manis adalah kita bahagikan pada dua. Komplikasi salur darah kecil, komplikasi salur darah besar. So, saya tunjukkan di poster ini, salur darah besar adalah involve tiga salur darah. Salur darah di kepala, so risiko ini boleh menyebabkan stroke. Jika salur darah besar di jantung, okay, boleh menyebabkan serangan sakit jantung dan kematian. Salur darah besar yang ketiga adalah, saya tidak tunjukkan di sini, adalah salur darah besar di bahagian kaki. Kita panggil peripheral vascular disease. Okay, boleh menyebabkan gangrene, boleh menyebabkan ulcer, dry ulcer and wet ulcer.
komplikasi salur darah kecil, iaitu tiga. Di mata, salur darah kita panggil retinopati. Salur darah menyebabkan bonjolan-bonjolan, boleh menyebabkan pendarahan, boleh menyebabkan had-had exudate dan kebutaan. Pesakit mungkin tidak mendapat mata kabur, tapi kebutaan ya. Okay, itu retinopati. Komplikasi di buah pinggang, komplikasi salur darah kecil di buah pinggang. Mula-mula mereka mendapat proteinuria, protein-protein kecil. Lepas itu protein-protein besar. Daripada protein besar ini dan salur darah buah pinggang akan start fail bila dah rosak dan progres kepada buat dialisis ya. Malaysia adalah negara yang salah satu negara tertinggi pengidap ramai pesakit dialisis disebabkan oleh kencing manis. Salur darah komplikasi salur darah kecil di kaki, salur darah kecil-kecil menyebabkan ulcer dan salur darah kecil di saraf-saraf menyebabkan mereka dapat ulcer. Daripada ulcer ini sukar untuk sembuh, dapat wet ulcer, dapat wet gangrene, so menyebabkan jangkitan kuman itu merebak. Daripada merebak boleh menyebabkan amputation, ya, amputation below knee amputation, above knee amputation, ya, itu salah satu lagi komplikasi yang banyak berlaku pada penyakit kencing manis. Diabetik juga boleh menyebabkan keadaan di mana kegagalan buah pinggang kronik yang kita panggil diabetic nephropathy. Pesakit akan datang kepada doktor dengan masalah kebengkakan pada kaki, dan juga apabila pesakit membuang air kecil, mereka akan mendapati urin mereka, air kencing, agak berbuih. Ini adalah disebabkan kandungan protein yang tinggi di dalam urin pesakit tersebut. Jika mengalami sebarang simptom seperti yang telah saya sebutkan tadi, adalah sangat penting bagi pesakit mendapatkan rawatan susulan dengan pakar. Selain daripada itu, pesakit diabetes yang mendapat rawatan juga perlu memastikan paras glukosa dan paras kolesterol mereka pada kadar yang optimal, dan memerlukan beberapa jenis ubatan untuk mengawal paras kolesterol dan paras gula tersebut. Siapakah mereka yang berisiko tinggi ini? Satunya adalah mereka yang overweight dan obese. Itu nombor satu. So, siapakah yang kita panggil overweight? Overweight apabila BMI ataupun berat badan unggul mereka lebih daripada 23 ke 26.9 atau senang 27 sajalah. Itu adalah overweight. Okay, nombor dua, siapa yang perlu disaring awal? Jika mereka ada faktor keturunan atau first degree relatives mereka yang ada diabetes mellitus. Apa saya maksudkan dengan first degree? First degree adalah ibu bapa dan adik-beradik. Jika adik-beradik anda ataupun ibu bapa anda mengidap diabetes, tolong saring awal. Tak kira umur anda berapa, tolong saring awal. 18 tahun ke atas, saring ya. Nombor tiga, jika wanita ini mengandung dan mereka mengandung ada pernah mengalami keguguran yang berulang, pernah mengandung anak besar lebih daripada 4 kilogram, pernah mengandung dan kandungan itu mati dalam kandungan, ya, mereka perlu disaring kalau mereka pernah ada yang saya ceritakan tadi. Right, nombor empat, pernah mengandung dan mendapat kencing manis waktu mengandung. Ini dipanggil GDM. Selepas bersalin, kencing manis itu hilang. So, wanita yang pernah ada GDM, risiko mereka untuk dapat kencing manis dalam masa 5 tahun mendatang amat tinggi, iaitu 50% dalam masa 5 tahun. Penyakit kencing manis tahunya semasa mengandung anak bongsu. Selepas melahirkan sudah kembali normal, tapi 5 tahun selepas tu makcik rasa tak sihat, rasa letih. Makcik pergi kat klinik kesihatan, pergi cek, didapati ada kencing manis. Bukan sedikit ya, peratusan itu tinggi. So, kaum wanita
yang pernah mengalami kencing manis semasa mengandung, tolong, tolong saring diri anda setiap tahun. Yang lain-lainnya adalah jika anda mendapat darah tinggi, pengidap penyakit hipertensi, perlu disaring juga. Amalan hidup anda adalah very sedentary. Sedentary, tidak aktif, pemakanan yang selalu tidak sihat, menghisap rokok. Anda juga perlu saring diri anda awal. Sakit diabetes, jika mereka datang hadir bertemu dengan pakar perubatan, beberapa ujian darah diperlukan untuk memberikan keputusan untuk memastikan keadaan pesakit sama ada komplikasi diabetes sudah wujud ataupun masih di peringkat awal diabetes. Pesakit diabetes memerlukan rawatan berterusan berkala, dan rawatannya melibatkan penggunaan ubatan seperti ubat anti-diabetik yang boleh digunakan, diambil secara oral, kita telan makan ubat tersebut, ataupun boleh juga dalam bentuk insulin, iaitu injeksi yang kita beri kepada pesakit pada frekuensi kekerapan 2 kali 1 hari ataupun 3 kali 1 hari, dan ada juga 4 kali 1 hari. Saya masih lagi memerlukan suntikan insulin 4 kali 1 hari, cucuk insulin untuk menstabilkan gula dalam darah. Beberapa jenis insulin yang terdapat di pasaran sangat membantu untuk mengekalkan paras glukosa darah pesakit pada paras yang senormal mungkin. Malam, pagi, tengah hari, petang, tak kira lah semasa mana, tapi every 6 hours kena cucuk. Sama ada cucuk di sini atau di sini. Setelah saya potong kaki, saya pergi di hospital buat rawatan di gym dalam sebulan sekali. Buat latihan untuk menguatkan kaki lah, untuk nak pakai kaki palsu tu. Dan alhamdulillah lah, mana semasa saya pergi buat gym itu tak ada masalah lah, maknanya sihat lah untuk pakai kaki palsu tu. Setelah saya dapat pakai kaki palsu tu, kaki saya ni tak berapa cantik lah, tak berapa jadi melecuh. Kerana mungkin benih kaki saya ni besar sikit ke apa-apa. Jadi dengan saya, kaki palsu tu tak sesuai. Dia kecil manis ni walaupun sembuh, kalau kita pakai kaki tu tak sesuai dengan kaki, dia akan melecuh balik lah. Jadi kena pakai kaki ni kena betul-betul siap, betul-betul sembuh baru boleh pakai. Nasihat saya bagi orang yang belum kena kencing manis ni, kalau boleh jangan makan benda-benda manis. Lepas tu kalau boleh nasi tu kalau boleh jangan makan banyak lah. Lagi satu, kalau boleh malas tu jangan makan terus, tak apa, lagi molek. Itulah nasihat saya untuk bagi orang yang belum kena lagi lah. Untuk mengelak daripada kencing manis ni, selain daripada akibat keturunan, elakkan daripada makanan manis, itu aja. Kurangkan makanan manis, makanan bergas. Kalau boleh minuman yang bergas tu jangan usik terus, buang terus. Itu dia mengandungi gula yang banyak. Nasi pun begitu juga. Nasi ni dia tak, kita tak boleh makan banyak. Makan sikit-sikit, acap kali tak apa. Tapi sikit sekali makan. Kalau biasa makan satu pinggan tu, dinasihatkan makan suku. Buat bagi 4, makan suku daripada satu pinggan yang pernah makan tu. Diabetes adalah sangat membahayakan kesihatan. Ia boleh menyebabkan pelbagai komplikasi. Dan oleh demikian, saya harapkan kita berusaha segigih mungkin untuk mempraktiskan gaya hidup yang sihat bagi mengelakkan perkara komplikasi disebabkan oleh diabetes.